Pemkab Ngawi kini masih menunggu mekanisme ujian tatap muka untuk kelas 12 SMA dan SMK yang rencananya akan dilakukan akhir Maret mendatang. Pemkab akan berkoordinasi dengan Capbindik terkait mekanisme persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk SMA dan SMK. Selanjutnya, hasil koordinasi sebagai dasar untuk mengambil kebijakan termasuk mengakomodasi jika ada usulan. Untuk menyiapkan ujian tatap muka tersebut, pihak sekolah akan menyiapkan protokol kesehatan, sistem ujian hingga pembatasan kuota siswa yang hadir, termasuk syarat vaksinasi terhadap guru sebelum dilakukan ujian tatap muka. Kita yang SMA, SMK sederajat, yang model ujian itu harus tatap muka, mungkin terkait praktek dan seterusnya. Ini mohon untuk diperkenankan melakukan itu dan pemerintah daerah dimohon untuk menyiapkan segala sarana dan